Televisi UI atau TVUI merupakan televisi komunitas di lingkungan Universitas Indonesia. TV yang memulai siaran perdananya pada 11 November 2015 ini dikelola oleh Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Awalnya, TVUI merupakan lembaga penyiaran komunitas atau LPK yang bersiaran di saluran terestrial frekuensi analog 52 UHF. Sebagai LPK, TVUI dikenai berbagai kewajiban sesuai ketentuan, antara lain daya jangkau siarannya hanya 2,5 km. Selain itu, TVUI harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan regulator penyiaran, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, dan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Kini, seiring perkembangan zaman, TVUI pun beradaptasi dengan medium baru. Kanal YouTube yang memiliki jangkauan tak terbatas menjadi pilihan pengganti siaran terestrial. Apalagi saat ini, hampir semua orang lebih sering mengakses informasi melalui gawai ketimbang televisi. Bersiaran secara online juga memberikan ruang pada TVUI untuk menayangkan konten yang lebih fleksibel dan beragam. Dengan demikian, TVUI dapat meningkatkan perannya sebagai media pembelajaran mahasiswa UI sekaligus media komunikasi dengan publik yang lebih luas. TVUI terbuka bagi seluruh mahasiswa UI yang ingin mempelajari dunia broadcasting dan jurnalistik untuk bergabung sebagai kru TVUI. Hingga awal semester ganjil 2020 lalu, TVUI telah mengadakan 7 kali proses perekrutan terbuka. Dan di awal tahun 2021 ini, TVUI akan kembali memanggil para mahasiswa UI yang ingin mengembangkan dirinya di bidang penyiaran visual. Untuk mengisi konten siaran, Televisi UI menyajikan 6 program reguler yang ditayangkan 3 kali dalam sepekan. Di hari Selasa, ada program Ngopi dan Fun Day. Di hari Kamis, ada program Lingkar UI dan In-House. Dan di hari Sabtu, ada program Musik Kampus dan Lokepo. Masing-masing program tayang bergantian sekali dalam 2 pekan. Selain program reguler yang diproduksi oleh kru TVUI, ada pula program Ruang Karya yang menampilkan karya-karya mahasiswa UI non-kru TVUI. Karya-karya tersebut mencakup video sebagai tugas kuliah, unit kegiatan mahasiswa atau UKM, dan ekspresi kreativitas atau hobi mahasiswa. Tak ketinggalan, Televisi UI juga menyediakan ruang untuk para dosen UI, bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik atau LPPSP FISIP UI, TVUI dapat memproduksi dan menayangkan video dokumentasi sebagai publikasi karya-karya dosen UI, seperti kegiatan pengabdian masyarakat, karya ilmiah, dan kegiatan lainnya. Untuk mendapatkan informasi terbaru dari TVUI, Anda dapat mengikuti TVUI di Instagram Televisi UI dan subscribe kanal YouTube Televisi UI.